Oke, hari ini adalah hari pertama kita bakal perjalanan menuju ke Bali. Itu ada ayah, semua keluarga, dan kita langsung naik bis besar ini. Semoga nggak telat ya ke bandara. Taunya telat, nggak jadi ke Bali. Sekarang kita udah ada dalam bis. Saya duduknya paling belakang, jadi mengingatkan biasanya buat kalian yang anak-anak SMP, SMA. Biasanya kalau study tour atau liburan dari sekolah, pasti nyarinya paling belakang. Kita mau ke Cimahi, guys. Halo. Sekarang kita menuju ke pesawat, guys. Ya kan? Iya. Kita nggak tahu hari ini hari pertama kita mau ngapain aja dulu. Tapi kita ikutin dulu ayah kira-kira mau ngapain ya. Karena aku punya schedule sendiri nanti. Apa? Datang di Arfas Vlog. Kita sekarang mau ke Tambun karena besok mau ke Bali. Jadi ini kita mau di rumah dulu karena melihat waktu aku jarang ketemu sama mereka. Ini aja aku kurang tidur dari tadi di jalan tidur. Padahal rencana niatan nemenin Robi sih di jalan, tapi tidur. Padahal dari hati mah kuat, saya nggak ada ngantuk-ngantuknya. Pokoknya kita lihat hari ini, aku mau ngasih surprise ke Kenjan. Jadi aku janji ngasih VGA ke Kenjan. Kalau yang nggak tau VGA apa, nih biar jangan nggak pusing. Jadi mau ngasih ke Kenjan, kita lihat nanti ekspresinya seperti apa. Ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya. Jangan lu yang tidur. Ya. Ya, ketahuan. Wah, gokil, konten mulu. Kita ketemu lagi. Udah makan semuanya. Salam. Dari mana? Aku mau ngasih sesuatu dulu sama Jan. Kita mau ngasih dulu. Ah, pulang lah. Service open. Ya, kita ke si Ridwan dulu. Kita pisah dulu ke si Ridwan. Kita kesana dulu. Oke, sepatu. Ah, udahlah. Ujinya serem banget itu. Jadi di rumah sini tuh banyak banget kucing. Kronologisnya, jadi dulu kita punya satu kucing doang, si Rosi, yang sekarang udah tua banget. Itu kucing pertama aku di sini, diurus. Taunya datang berdatangan lagi. Biasanya kan memang ada istilah kalau kita miara kucing, biasanya tuh mengundang kucing-kucing lain karena mencium ada orang yang miara gitu. Ini dulu saya sekolah. Ini apa? Dulu sekolah homeschooling di sini. Jadi gurunya di sini. Saya di kamar tidur. Saya enggak pernah masuk. Belajar dong. Iya, enggak pernah masuk, bodoh. Tapi saya mah apa adanya ya. Tada! Apa tuh? Unboxing dulu dong. Unboxing dulu dong. Bentar. Unboxing dulu dong. Makasih. Nah, peluk dulu dong. Tuh, unboxing dong. Peluk dulu dong. Bentar, ini keluarin dulu dari sini. Mau lihat dulu, buka dulu dong, bener nggak? Kita buka, guys. Yeay. Jadi ini tuh harganya ternyata puluhan. Mana ya? Itu apa itu? VGA. VGA itu apa? Jangan takutnya, ya nggak tahu kepanjangannya apa VGA. Nah, tapi apa? Tapi untuk apa? Apa gitu? Untuk komputer dong. Biar menjahil. Itu GeForce RTX. Jadi ini tuh yang membantu kualitas komputer makin bagus gitu. Makasih buka, ya. Dibuka, dibuka, buka, dibuka. Buka dong. What's up, bro? You good? I'm good, bro. Seneng banget. I'm good, bro. Bukannya di sini nih, Bang. Jadi ini tuh yang terbaru yang 3080, tapi yang paling barunya ada 3090, tapi makin lebih mahal. Ada yang 4040. Tuh, ini lumayan lah segini mah. Nih, guys.
segini puluhan juta anjir. Nih. Ini ya. Ini cek dulu tuh isinya dapat wafer apa gimana? Enggak, ini yang buat wafer. Spek komputer makin bagus katanya. Oh, ini. Jadi nanti ada lampunya bisa nyala-nyala. Daya, bilang makasih ke orang-orang yang nonton dong. Makasih buat yang udah nonton. Jangan lupa apa? Like, comment, and subscribe. Oke, okay. Yang ingin disampaikan kasih, untuk Aiki apa? Apa? Doanya apa supaya rezekinya makin banyak atau apa? Oh iya, rezekinya semoga makin banyak. Makasih udah gini nih. Wow, seneng banget. Oke, hari ini adalah hari pertama kita bakal perjalanan menuju ke Bali. Itu ada ayah, semua sekeluarga, dan kita langsung naik bis besar ini. Semoga nggak telat ya ke bandara. Taunya telat, nggak jadi ke Bali. Sekarang kita udah ada dalam bis. Saya duduknya paling belakang, jadi mengingatkan biasanya buat kalian yang anak-anak SMP, SMA, biasanya kalau study tour atau liburan dari sekolah, pasti nyarinya paling belakang. Biasanya itu rata-rata dikenalnya orang-orang nakal, bandel. Nah, ceweknya biasanya duduknya di paling belakang. Ini saya lagi nostalgia. Biasanya tim rusuh ya? Biasanya tim rusuh biasanya paling belakang. Dulu saya masih ingat, dulu waktu study tour, sekolah, saya duduk bukan paling belakang lagi, di luar mobil bisa. Kagak ikut tuh. Oh, kagak ikut itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan berangkat dan kita akan happy-happy bergembira. Kita hilangkan kesedihan. Mari kita berdoa bersama-sama semoga diberikan kelancaran sampai di tujuan. Amin. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya dimulai. Yeah. Yeah. Jadi kita nabung guys, kita nabung untuk artis ini. Yeah. Makasih ya. Ya, terima kasih. Sampai ada ya. Rizky Febian juga terima kasih. Yeah. Ada Putri Delina terima kasih. Yeah. Dan ada yang spesial ada Biu Yu. Yun abis ini dia ngomongin tetangga rumah ya. Untuk wartawan guys. Mau liburan ke Bali, jadi kita lihat nanti ya serunya kayak gimana ya. Foto dulu ya. Oke. Nah, kita mau ke Cimahi, guys. Halo. Sekarang kita menuju ke pesawat, guys. Ya kan? Iya. Ini juga nyampe. Hai guys, kita sudah ada di pesawat Airbus Channel. Kita naik batik ya, karena kita Indonesia. Oke, okay? Dadah. Oma. Kita mau ke Bali, jadi ini harus ada tiket untuk dulu. Apa? Ini nih ada tiketnya. Oma. Semoga hari ini pramugarinya cantik guys. Dadah. Dadah, sampai ketemu nanti ya guys. Kita nggak tahu hari ini hari pertama kita mau ngapain aja dulu. Tapi kita ikutin dulu ayah kira-kira mau ngapain ya. Karena aku punya schedule sendiri nanti. Kita lagi mau makan ini ya, jadi kita lagi coba ini tahang lagi, susah ini makan ini. Tuh, Teba Cafe Seafood Spesial Teba. Awas deh. Kita sudah Teba, di Teba. Sudah jadi Batak. Ayo mau dikasih bunga. Teba Cafe. Terima kasih. Happy Halloween.
madu. Mun itu si Mumun. Jadi kalau setiap hari ada si Mumun berarti dia tuh ya seperti madu manis. Rencana ayah mau honeymoon di Bali, jadi rencana ayah mau pakai bikini. Terus konsepnya photoshoot di tengah laut. Doakan ya, semoga lancar ya. Wah, seru sekali ya sampai di Bali. Kita disiapkan meja-meja, lihat. Spesial sespesial ini kan. Sebenarnya enggak, memang semuanya juga gini. Semua, Pak. Oh, sama ya, sama semua kayak gini. Suasananya pantai. Sedih gitu. Harusnya udah bawa pasangan ke sini tuh. Melihat putri ada pacarnya. Gua sendiri. Terkadang pengen loncat ke tengah laut, tapi enggak bisa renang. Minta di TV saja. Mak, mak pesan apa, mak? Cair laut. Cair laut. Mak mau pesan air. Mak jauh-jauh ke Bali pesan air laut. Pengobatan. Try to fight it, but you can't even feel it. Try to deny it. Nah, jadi hari ini kita kelar makan, mau ke Seminyak karena villa di daerah Seminyak ya, Bli? Ya, daerah Seminyak. Ini Bli Agus namanya, kita rencana di sana mau seru-seruan gitu. Jadi rencana di villa pasti bikin kegiatan lah, gimana caranya seru hari ini karena kan liburan. Jadi sayang banget waktunya kan, harus memanfaatkan waktu liburan dengan baik mungkin. Jadi rencana kita tidur lah sama-sama. Ya udah, gak ada bikin acara, aku tidur. Ngantuk, udah makan. Ya, ya, besok lanjut lagi. Besok lanjut lagi ya. Aduh, itu beda. Thank you. Lagi. Maaf.